Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalan-jalan ke kampung rambutan. Jangan lupa bawa bekalan. Ini bulan Ramadan. Boleh kagak sih kita pacaran? Masyaallah. Fenomena yang terjadi pada zaman sekarang nih. Anak-anak muda nih ada pertanyaan nih. Boleh kagak Ustadz kalau kita pacaran bulan Ramadan? Nah, pertanyaannya dibalikin lagi sama Ustadz gitu. Emang kalau di luar bulan Ramadan kita boleh pacaran gitu kan? Ya. Dan ini memang terjadi pada zaman sekarang, remaja-remaja kita semuanya ya. Pacaran, apa sih pacaran? Ya. Pacaran adalah hubungan yang tidak halal antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Islam sebenarnya sudah menjelaskan dengan begitu jelas ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian deketi zina, wahai umat manusia, wahai umat Islam. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa asabila, dan seburuk-buruk jalan. Nah, sekarang ini ada lagi nih yang berkelit. Kita pacaran Ustaz, tapi pacarannya Islami gitu. Oh, gimana tuh pacaran Islami? Ya ini kita panggilnya akhi sama ukti. Ya gitu. Atau apa lagi? Pacaran Islami gimana? Habibti sama habibi gitu. Pakai bahasa Arab gitu. Nah, itu Arabisasi namanya, bukan Islamisasi. Ya, kita harus pisahkan tuh, bedakan mana Islamisasi dan mana Arabisasi. Jadi nggak ada istilahnya pacaran Islami. Pacaran yang Islami adanya adalah pacaran setelah akad nikah. Itu baru pacaran Islami, ya. Jadi kalau yang mau betul-betul ibadah sama Allah, ya. Mau ibadahnya full seumur hidup. Nah, yang sudah mampu segera menikah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya ma'asyarah syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija', maka puasa itu insya Allah akan menjadi perisai bagi ataupun menjaga pemuda tersebut. Nah, jadi insan muda yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ngelihat hadis ini nih, gimana dong kalau yang sudah kadung pacaran ya, terus pengen nikah? Ya kalau sudah mampu, akad aja, datang ke calon mertua, akad langsung ya. Habis itu angkah tuka wazawaj tuka, disambut qabil tu nikah watazuza, beres tuh dah, semua sah dah, semua jadi ibadah bagi yang udah mampu. Tapi kalau ngerasa kok rasanya belum mampu untuk nikah gitu kan ya, masih pengen cari kerja, masih pengen meningkatkan amal ibadah gitu ya, maka apa solusinya? Tapi pengen sebenarnya nikah ya, tapi belum mampu gitu, apa solusinya? Ya, yang pertama adalah minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba kemampuan untuk menikah. Yang kedua adalah apa? Minta kepada Allah untuk jodoh yang terbaik. Bagaimana cara mintanya? Bisa dengan sholat hajat ya. Orang belum ada yang dipilih ya, sholat hajat dulu. Hajat sama Allah, minta yang terbaik sama Allah. Nah, kalau udah ada yang dipilih nih, satu, apa dua, apa tiga gitu, baru istikharah namanya tuh. Milih mana nih di antara sekian nih yang terbaik. Atau walaupun satu, karena kita nggak tahu pilihan kita baik atau enggak, kita tanya sama Allah ya. Kita tanya sama Allah dengan istikharah itu. Ya Allah, pilihkan saya kalau ini baik, maka jadikanlah jodohku ya Allah. Tapi kalau belum baik ataupun tidak baik, maka jauhkanlah dari hamba dan berilah hamba gantinya yang lebih baik. Jangan maksa kalau doa. Kalau belum baik, ya Allah baikanlah untukku. Kalau bukan jodohku, jadikanlah jodohku. Minta sama Allah yang terbaik. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Ya. Jadi apa? husnudzon sama Allah Subhanahu wa Taala dengan terus berdoa, kemudian meminta yang terbaik kepada Allah, sembari terus berusaha dan mengisi hari-hari dengan apa? Dengan amalan-amalan kebaikan, amal-amal soleh. Jangan malah justru terjun ke dunia kemaksiatan. Mau minta yang baik sama Allah kok, tapi malah sama Allahnya nggak baik gitu, malah maksiat. Gimana Allah mau ngasih jodoh yang terbaik? Ya, itu mungkin tipsnya untuk yang sudah pengen nikah, tapi sementara waktu mungkin masih persiapan, belum mampu. Semoga Allah segera mampukan insan muda sekalian untuk segera menuju gerbang pernikahan yang diidam-idamkan. Allah berikan jodoh yang terbaik untuk antum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.